Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan mukhtasar jidan. Jadi untuk mulahadhah yang sebelumnya adalah di sini ucapan wa tanwinu sakinatun. Nah, itu sebenarnya ada yang hilang yaitu nun. Jadi harusnya wa tanwinu nunun sakinatun talhaku al-akhirah lafdhon la khaton. Jadi at-tanwin, tanwin adalah nun sakinah, nun sukun. Talhaku yang berada al-akhirah di akhir, akhir kata maksudnya. Lafdhon la khaton. Lafadznya bukan tulisannya. Jadi tanwin kan bunyinya nun ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi itu adalah suara nun yang disukun yang tidak ditulis tapi dilafadzkan dan itu berada di akhir kata. Baik, kita lanjutkan. Faqal musannif rahimahullah taala wa hiya sudah ketemu? Sudah. Wa hiya yaitu huruful khafdi ya. Wahia huruful khafdi min wa ila yaitu min dan ila. Nahwu contohnya sirtu saya berjalan minal basrati dari Basrah ilal kufati ke Kufah. Contohnya huruf khafd huruf jar adalah min. Fakullun maka setiap minal basrati dari Basrah wal kufati dan Kufah adalah ismun isim lidukhuli min karena masuknya min alal awwali atas yang pertama yaitu Basrah tadi wa ila dan masuknya ila ya wa ila gitu takdirnya wa dukhuli ila gitu ala tsani atas kata yang kedua yaitu kufah ya. Jadi yang pertama adalah min wa ila. Ya, huruf khafd kan min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa wal ba wal kaf lam gitu ya. Min wa ila. Baik. Kemudian wa an dan an huruf khafd huruf jar. Kita sebut jar aja ya. Huruf khafd atau huruf jar an. Nahwu contohnya ramaitu sahma, ramaitu saya melempar. As-sahma anak panah anil qausi dari busurnya. Fal qausu maka qaus busur. Kata qaus ismun adalah isim. Kenapa? Lidukhuli an alaihi. Lidukhuli an alaihi karena masuknya an kepada kata itu, kepada kata qaus tadi. Wa ala dan ala. Contohnya nahwu raqibtu saya menunggang alal farasi di atas kuda. Fal farasu maka kuda ismun adalah isim. Lidukhuli ala karena masuknya ala alaihi kepada faros tadi. Wa fi dan fi huruf jar selanjutnya fi. Nahwu contohnya al-ma'u fil qauzi. Ya. Al-ma'u fil qauzi atau fil quzi. Fil qauzi. Contohnya al-ma'u fil quzi atau al-ma'u fil qauzi. Air berada dalam kaus. Kaus itu wadah gitu ya. Air berada dalam wadah. Falku fal kauzu maka kaus ismun adalah isim. Lidukhuli fi karena masuknya fi alaihi kepadanya. Waruba dan ruba juga. Nahwu seperti ruba rojulin garimin. Atau rubba rajulun karimun afan. Rubba rajulun karimun. Bisa jadi seorang yang mulia. Laki tuhu yang aku menemuinya. Farajulun maka rajul isim adalah isim. Lidukhuli karena masuknya rubba alaihi kepadanya. Walba'u dan ba' afan afan bukan rojulin bukan rojulun ya huruf khafd kok
berarti rojulin. Walba dan ba nahu contohnya marortu bizaidin, marortu saya lewat bizaidin terhadap Zaid. Fa zaidun maka kata Zaid ismun adalah isimin. Lidukhulil ba'i alaihi karena maksudnya ba atasnya. Wal kaf dan juga kaf. Nahu seperti Zaidin nahu seperti Zaidun Zaid kal badri seperti rembulan. Fal badru maka rembulan fal badr maka kata badr ismun adalah isim lidukhulil kaf karena maksudnya huruf kaf alaihi padanya. Wal lam dan lam nahwu almal contoh ya almalu harta itu li zaidin milik zaid. Fa zaidun maka zaid ismun adalah isim lidukhulil lam alaihi karena maksudnya lam kepadanya. Wa hurufil qasami ataf kemana? Ataf ke tadi ataf ke yu'rafu bi bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Maka ini termasuk juga tanda isim. Tanda isim yang kelima adalah huruf qasam gitu ya, ada tambahannya. Wa hiya yaitu ya, huruf qasam itu min jumlati hurufil khafdi termasuk dari kumpulan huruf-huruf khafd. Wastu'milat dan huruf qasam ini dipakai fil qasami dalam qasam. Sumpah, huruf qasam itu huruf sumpah. Yang artinya demi. Wahia yaitu al-wawu, wawu, wal-ba'u ba' wa ta'u dan ta. Nahwu seperti wallahi demi Allah. Wabillahi dan bi demi Allah. Watallahi demi Allah. Artinya semua demi Allah. Tapi yang satunya pakai wawu, satunya pakai ba, bi maksudnya, satunya pakai ta. Falafdul jalalati maka lafadzal jalalah ismun adalah isim. Lidukhuli hurufil qasami karena maksudnya huruf-huruf qasam alaihi kepada lafdul jalalah. Baik, ya sampai situ ya berarti ya. Ini kan sudah fi'il. Ada pertanyaan atau saya jelaskan di sini. Berarti ada tambahan termasuk alamatul ismi adalah apa? Huruful qasam. Huruful qasam yaitu apa namanya? Wa atau bi atau ta. Tawali. Huruful khafd yaitu mim. Kemudian ila, kemudian an, kemudian ala, kemudian bi, kemudian ruba, kemudian ba, ya, ba maksudnya bi, kemudian kaf, ka, lam, li. Ini adalah tanda-tanda dari isim. Ada lima. Al-khafd wa tanwin wa al wal hurufil khafdi wa hurufil qasami. Wallahu ta'ala a'lam.